Perampokan dialami nenek 70 tahun bernama Rosliani, warga Merpati 5, Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu, menjadi atensi pimpinan Polresta Bengkulu untuk diungkap. Penyidik Polresta Bengkulu kerahkan kekuatan penuh untuk memburu pelaku. Dikatakan Kasat Reskrim AKP Samson Sosa Hutapea, pihaknya cukup kesulitan memburu pelaku. Selain korban tidak melihat pelaku karena dibekap, sekitar lokasi tidak ada CCTV untuk mencari petunjuk awal. Namun demikian, mantan Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong ini memastikan pihaknya akan bekerja ekstra untuk mengungkap pelaku. Diterima di Polsek, tim dari Polresta khususnya reserse sudah melakukan backup terhadap Polsek. Yang pasti kami upayakan kekuatan penuh untuk melakukan penyelidikan. Yang pertama terhadap kejadian ini, yang kedua terhadap terduga pelakunya. Karena masih banyak indikasi-indikasi yang memungkinkan terduga pelaku ini. Cek lagi ulang atau TKP atau CCTV ada, namun posisinya jauh dari TKP. Namun kami masih melakukan penelusuran lagi apakah, karena di sana banyak akses jalan keluarnya. Rendra Aditya Gunawan, RPTV melaporkan.